Udah bang, cuman. Oke, let's go. Ya, halo bang semua ya. Tik kedua, salah yang pertama. Lupa sekali ya. Ya, masih bersama saya, Abang Da. Halo, Abang Da, Dinda, dan para ketua-ketua. Oh ya, aku mau ngasih tau sama kalian tuh, jangan lupa nonton stand-up comedy spesial Pemalas. Itu tanggal 27 Maret. Di mana tengok di Instagramku nanti. Nah, itu dah pokoknya ya. Nanti info lengkapnya tengok di stand-up Indo underscore MDN. Oke. Jadi ada kabar klarifikasi dari Bang Yus terkait isu perselingkuhan yang menerpa Ben Sabian ya. Jadi Bang Yus ini mengklarifikasi ya kan bagaimana alur ceritanya. Aku nggak posting videonya soalnya ayah nanti kita kan langsung tengok aja ke Lambi Tura. Ini langsung dari komentar dari Lambi Tura. Langsung aja dah. Ini dah komentar netizen. Dari Kak Ruby bilangnya, dia tak tampan dan tak juga rupawan. Tapi Kak Ruby, kita akuin kalau misalnya Bang Yus ini, Abang Dayus kita ini manis lah. Ya, manis dia. Dia enggak jelek-jelek kali, enggak ganteng-ganteng. Pemain keyboard tuh gila. Belum kakak di gini kan. Awur. Di gitu kan ya kakak. Wah, mereng kakak nanti ya. Cintetat, 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 cintetat. Awur. Kakak pun tuh, hey! Bang Yus main kan. Langsung komentar dari ke isti apa ya kan namanya. Kata-kata yang langsung. Mohon maaf Mas Yus, lo enggak ganteng tapi paling enggak setia ge ati kan. Ya yang setia yang paling penting ya, karena mau ganteng mau jelek sementara itu kelakuan sih ya kan. Lanjut aja. Jadi si Agrobi itu kan hilap kok nyaman. Nyaman dulu baru hilap. Itu dia. Yang namanya manusia itu memang tempatnya salah ya Bang Yus. Aku cocok-cocok ya Bang Yus nih kan. Cocok aturan rimpul. Bang Yus, Bang Yus. Ya nyaman itu kan prosesnya gitu. Hilap setahun, tahun kemudian jadian, tahun ketiga ketahuan. Udah cair belum? Cair apa tuh? Ya. Nerviana sudah. Lah, lu ngapain minta maaf sama netizen, minta maaf sama bini lu, anak lu, sama keluarga lu? Ada. Ya sama netizen mungkin bikin kegaduhan enggak ya kan. Kalau masalah apa namanya sama netizen dia minta maaf kegaduhan, sama bini dia minta maaf ya, itu dia itu. Maaf ya, Abang hilap. Jadi kayak mana kita lanjut ini? Lanjut enggak nih? Bentar azan. Kita lanjut ya. Kita lanjut langsung di komentar selanjutnya dari Kak Cut Nova Carolina bilang, udah gak cakep, bertingkah, gak malu sama Christian Sugiono. Kejam kali. Christian Sugiono itu yang apa kan? Kakek Titi Kamal. Bukan, itu lakinya. Iya, itu lah Christian Sugiono. Christian Sugiono katanya, setia. Iya, Christian Sugiono udah ganteng, setia lagi. Pikir gue kakek Sugiono. Gak ada otak lah. Nggak, kakek Sugiono dibilang. Kalau itu kata-kata kakek Sugiono adalah apa? Berpikir mesum setiap hari. Itu kata-kata dia ya. Kalau Christian Sugiono wajib. Wajib ganteng, setia. Kayak belum tentu aku sih. Langsung aja, langsung next komentar dari Wiwin. Dibilangnya berdua doang. Mana si rawitnya? Lantam kali mulutnya. Rawit cabe-cabean. Cabe-cabean. Langsung ngerti ya, 2 tahun hilap. Itu mah nagih. Tambah maci. Langsung komentar selanjutnya ya kan. Mandi dulu kayak Yus sebelum klarifikasi. Usang kali ya. Bang Yus, enggak lah, itu agak stres itu kan. Tahu, awak ada yang kenapa ngomong ke latar ke beda apa awak ke demo kayak shuh, kayak kemana-mana itu. Panas langsung ke Polda. Langsung istapot itu ya. Pren, kalau kayak gini jurus hilap keluar. Apa lagi mau bilang kak? Coba apa mau dibilang lagi? Mau bilang nanti jadi kayak mana deh? Betul bang ya, nggak hilap apa enggak? Selesai lah panjang urusan. Kayak begini direbut kak. Kak jangan bilang dari tampan. Jangan, ada hal-hal yang bikin wanita itu merebut laki orang. Bukan hanya harta.
ya kadang-kadang perlakuan sama. Uzwa deh, nggak ada wajah-wajah penyesalan udah ngorbanin istri, jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Bisa jadi bedaan, udah bedaan lu. Nyesel nggak ya? Nyesel nggak ya? Oke, ini santai aja lah. Indi gitu ya, pasti Nisa yang rekam gitu. Pasti Nisa nih yang rekam. Ayo yang, yuk, kamera roll action. Ini kalimatnya ya. Iya, aku minta maaf. Maaf, dua tahun. Kat, lah, ulang. mulutnya, kontrol mulut. Woi. Ada mention gini, mention Nisa Sabian. Nis, dibilangnya cuma hilap tuh, berarti dia gak cinta sama lo. Lo gak sakit hati Nis, kan? Sampai sekarang belum keluar. Santai aja, bos. Gitu ya. Iri, bilang, bos. Rudy Hadi Pertama, men. Buat laki-laki yang punya pasangan, kalau ada cewek nyanyi di dada tutup kuping, siapa tahu itu mantra. Oh, di dadam. Anjing mulutnya. Anjing. Ada cewek lewat, ada cowok gitu di yang bahaya kali. Untuk semua laki-laki berbahaya ini ya. Kira-kira Nisa selera makan enggak? Ih, selera tambol lah dia gitu kan. Mana mungkin? Kakak yang ikan Nisa selera. Bisa kena kerak kayak gini sih, don sih emang, don. Ya kan. Cuma ya, kita tengok aja lah. Entar makin gemuk ya kan. ini minta maaf bukan klarifikasi. Gimana tentang kejadiannya? Oh. Ya, kalau diceritain panjang, Bang. Makanya dibilang udah lagi lurusin aja gitu mungkin. Bang, ada Bang Soko Wianto ini, akun verified nih nanya. Kira-kira puasa lebaran ini manggung di mana ya? Di KUA lah. Di mana? Aku pun enggak tahu. Ih, kalau ada yang ngundang? Ada yang halo dengan Sabian Gambus ke TSI. Sabian Gambus dengan Ben Sabian, iya. Boleh ngundang Nisa tanpa Ayusnya enggak? Tanpa keyboard sama penyanyi ya bang, iya. Berapa bang jadinya? Cepet lah bang, kan? Kalau pakai orang itu lebih rendah. Mana sempat keburu digugat. Lu yang ngelakuin, gue yang disuruh doa. Ya deh, minta doa dia memang, minta doa supaya dia semangat gitu lah. Ya biar ajar, manusia itu teman yang salah kawan. Tapi kalau itu gak tahu lah aku, bayangin. Perselingkuhan adalah bertemunya ulat bulu jantan dan ulat bulu betina yang sama-sama gatel. Iya sih, sama-sama bikin gatel ya kan. Kalau gak laki-laki yang gatel, ya perempuan gatel. Gatel ketemu gatel, garu di tempat, gimana? Taburkan bedak. Iya, di mana? Apa ya, panjang. Ya sudahlah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dan jangan panjang-panjang nanti gol kita. Sudahlah, pesan yang buat laki-laki, jangan like, jangan. Ada poin penting itu, jangan dengerin kata-kata di dadam. Itu mantra katanya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Wah, sampai jumpa ya. Terima kasih ya Bang Dadinda dan para ketua-ketua. I love you. Assalamualaikum.